Sementara itu di Subang, Jawa Barat, pembunuh pengemudi taksi online akhirnya ditangkap polisi. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena tidak sanggup membayar ongkos taksi. Gunawan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas saat ditangkap polisi di tempat persembunyiannya ketika akan menjual mobil hasil curian ke seorang penadah di Garut, Jawa Barat. Gunawan ditangkap setelah membunuh seorang pengemudi taksi online yang ia tumpangi karena tidak mampu membayar ongkos. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, ponsel, serta jam tangan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Korban ini adalah seorang sopir Grab yang kemudian mendapat pesanan dari tersangka minta diantar ke Pangandaran, Padalarang. Kemudian sampai di Padalarang yang rencananya sesuai dengan keterangan mau mengambil uang tidak ketemu dengan orang yang dituju. Kemudian berputar-putar sampai dengan jarak yang cukup jauh, minta kembali lagi ke Subang untuk melakukan pembayaran di Subang. Sampai dengan di Subang, yang bersangkutan atau tersangka meminjam uang dengan temannya yang tidur di kos-kosannya tapi tidak mempunyai uang. Akhirnya terjadi adu mulut, cekcok antara korban dengan tersangka, sehingga terakhir tersangka melakukan tindakan kriminal yaitu pembunuhan terhadap korban. Sebelumnya, seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di pinggir jalan Desa Tambakan, Subang, Jawa Barat dengan luka tusukan di leher. Pelaku tega membunuh korban saat menumpang taksi online, namun tidak dapat membayar ongkos. Pelaku kemudian terlibat pertengkaran dan menganiaya korban hingga tewas. Kemudian pelaku buang jasad dan bawa kabur mobil korban. Jasad korban ditemukan warga di pinggir jalan dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diautopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan.